Hai everyone, kita bertemu lagi pada hari ini. Senang banget ya guys, kita bisa kembali lagi menemani kalian semuanya pada hari ini. Nah guys, ini ada Nabila sama Paul yang lagi-lagi kita bicarain ya. Aduh, senang banget gak sih? Senang banget. Kira-kira ada berita apa nih dari panel ya? Dan ini guys, ada berita yang sweet banget, romantis banget ya. Paul bilang ini memang saling melengkapi banget satu sama lain ya, saling ngerti lah ya. Ibaratnya kayak apa-apa aja, kayak gini gitu. Jadi mereka saling ngerti guys satu sama lain. Nah, di mana yang menarik perhatian ya? Ini pada saat Paul sama Nabila ini syuting bareng ya. Ini lucu banget sih, ini momen saat Nabila perhatian ke Paul guys. Jadi Nabila nih jaga moodnya Paul biar enggak bete ya di situ. Nah ini guys, kenapa kok sampai kayak gitu? Kalian tahu sendiri dong, Paul ini kalau lagi ngomong dia ini pengen banget didengerin ya. Maksudnya kalau dia ngomong ya memang harus didengarkan dong ya, karena kan gantian ya. Dan di situ kelihatan banget Nabila tuh jaga moodnya Paul banget guys, lucu banget deh. Jadi biar Paul nih gak sampai bete ya, karena gak ada yang ngedengerin dia ngomong. Jadi di situ Nabila tuh benar-benar dengerin banget, nyimak banget ya Paul tuh mau ngomong apa gitu. Itu sih yang luar biasanya ya di situ. Dan pasti Nabila ini juga jadi pendengar yang baik ya. Jadi Paul sama Nabila memang sama-sama bisa jadi pendengar yang baik guys, karena mereka juga sering curhat ya satu sama lain kayak gitu. Seneng sih ya ngeliatnya, seneng banget. Karena apa? Karena mereka itu bisa saling memahami ya. Dan pastinya mereka juga berbagi cerita ya tentang kehidupan ya. Seneng lah pokoknya ya. Kalau ngelihat panel makin kesini memang makin dewasa ya guys, dan makin bisa menyikapi keadaan itu. Dan pastinya guys, jangan lupa ya, ini tiap hari kita ingetin buat kalian semuanya, jangan lupa tonton ya dan dengarkan lagu terbaru dari Paul ya, dan juga Nabila. Ini Paul belum rilis, jadi Nabila duluan ya. Wajib kalian ramein.